Okay, so untuk chart pattern, so untuk chart pattern you guys tahulah, okay, semua pattern-pattern ni akan ada di dalam kita punya chart, untuk daily chart, untuk time frame yang lain pun akan ada. So kita mana satu yang kita nak fokus, so kita tak perlu fokus terlalu banyak pun tidak ada masalah. Kalau you guys nak belajar chart pattern ni tidak susah mana pun. Sebab apa? Sebab dia, kalau you guys Google pun you guys akan jumpa, sebab kita ada terlalu banyak chart pattern, okay? Kita akan belajar yang basic sahaja dulu. Kita fokus yang basic sahaja dulu, okay? So, untuk chart pattern ataupun price pattern ni kita ada dua lah. Kita, as we can know, adalah continuation patterns dan reversal patterns, okay? Reversal apa? Dia patah balik ke tempat yang sama. Okay, continuation pattern maksudnya daripada bawah dia akan continue ke atas lagi. Okay, dia nak pergi ke atas, dia akan continue lagi ke atas. Okay, that is continuation pattern. Kalau reversal, dia apa, naik ke atas, pattern tu dia turun ke bawah. Contohnya pattern apa? Kalau kita tahu, for example, okay, macam ni. Ni adalah semua reversal patterns. Bearish double top, bullish double top. Okay, so sebenarnya nama dia based on sendiri punya kefahaman lah, which is ada yang panggil ni double top, yang bawah ni adalah inverted double top, ataupun bullish double top, ataupun bearish double top. Okay, so dia, nama dia asalkan double top dah okay dah, asalkan you guys faham ke mana kawasan tu ni nak pergi. So reversal ni daripada atas ni, dia akan continue turun balik ke bawah. So double top dengan double top di bawah, double bottom, okay, di bawah ni kita dah tahu dah. Okay, so dia akan naik ke atas. Okay, so untuk head and shoulder pula, kita ada inverted head and shoulder, okay, dengan head and shoulder. So dia akan ke bawah dan ke atas lah. So bullish falling wedge ataupun rising wedge, so daripada bawah dia naik ke atas sebentar, lepas tu dia turun balik ke bawah. So dia punya pattern ni selalu ada. Ni adalah pattern-pattern reversal pattern yang selalu ada, yang berlaku, yang you guys selalu boleh nampak untuk semua jenis pair. Okay, so usually selain daripada gold, memang selalunya dia akan banyak pattern lah. Okay, kalau macam gold, dia kebanyakan more to support dan resistance. Okay, so macam pattern yang lain, more to pattern juga. Okay, so kalau untuk expanding triangle bullish ni, kita dah tahu dah, dia adalah reversal. Macam mana kita nak tengok? Dia satu, dia mengembang besar. Okay, dia mengembang besar. Okay, so untuk bearish triple top, kita ada bullish triple top. So dia buat base. Okay, macam saya kata, every time kalau ada base, adalah masa yang dia nak keluar. Okay, dia ada tunggu masa untuk keluar je. Okay, so sideway ni adalah benda yang paling penting you guys kena tahu. Sebab kadang-kadang sideway ni, dia membuat satu triple top ni. Okay, dia buat triple bottom. Okay, so bila triple ni maksudnya dia ada 1, 2, 3. Yang bawah 1, 2, 3 dekat support, 1, 2, 3 dekat resistance. Okay, so untuk continuation patterns pula, dia daripada bawah, dia continue lagi naik. For example, untuk flag pattern, untuk flag ni dia straight saja. Dia seperti apa, bullish triple top ataupun triple top bearish ni, tapi dia ke bawah sedikit. Okay, naik ke atas, dia bawah ke sedikit, tetapi level dia sama, dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, boom. Okay, so usually memang dia ada 6 step lah, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, tu adalah yang perfect bullish flag pattern ataupun any kind of chart pattern. Okay, so untuk bearish flag pattern pula, ke bawah, dia daripada atas ke bawah, dia naik sedikit, lepas tu dia continue ke bawah. So kenapa dia buat macam ni? So ramai yang sell dekat sini akan floating yang besar, dia akan close kat sini. Kalau you guys belajar tentang chart pattern, you guys akan relax dulu. Nampak okay, ni nak buat flag pattern ni, bearish flag pattern. Okay, kita tunggu kat sini, bagi dia turun, bagi dia break dulu, baru kita entry. Okay, macam tu. So untuk pennant pattern pula, so dia mengecil, dia buat satu triangle. Okay, dia buat satu triangle. Okay, daripada bawah dia buat triangle, baru pecah. So makin mengecil kawasan tu, baru dia boleh break the kawasan pattern tersebut. Sama juga dengan bearish pennant pattern. Okay, so untuk bullish falling wedge pula, macam mana bullish falling wedge? Dia lebih kurang dengan pennant, betul tak? Lebih kurang sama, tetapi
dia ke bawah. Ni dia ke kanan. Dia mengupai sideway tetapi dia makin mengecil. Okay. So macam ni dia sama dengan flat pattern. Tapi dia mengecil. Okay. Dia makin sempit. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boom. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boom. Untuk rising wedge bearish. Okay. So tu adalah untuk bearish rising wedge ataupun bullish falling wedge. Okay. So kita dah tahu falling wedge dia ke bawah, mengecil, boom, naik ke atas. Kalau rising wedge, apa, turun ke bawah, boom, buat mengecil, turun bawah lagi sekali. Okay. Okay. So tu adalah untuk triangle pattern. Untuk dua ni triangle pattern. So ada lagi triangle pattern. Okay. Ascending triangle, descending triangle. So sama je. Untuk bullish ascending triangle ni daripada bawah, dia make sure dia daripada bawah, dia buat satu pattern which is atas dia untuk resistance dia satu sama level. Okay, sama level. Lepas tu yang ni dia menaik, dia akan buat satu apa, dia buat satu, alamak, apa nama dia, Allah Akbar. Sorry, otak saya slow sikit. Dia buat apa kenaikan tu? Really. Yes, yes, really. Lepas tu ataupun dia buat satu apa nama dia, trend line. Okay. Allah. Sorry guys. Susah pula kepala saya nak fikir. Okay. So dia akan buat satu uptrend yang bawah ni. Lepas tu di atas untuk resistance adalah kawasan yang sama kita fikir. Tengok, kita akan kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boom. Terus pergi jauh lagi. Okay. So untuk sama juga dengan descending triangle, dia lebih kurang dengan semua triangle-triangle yang lain. Okay. Dia berbentuk triangle ni. Tapi dia punya kedudukan tu adalah lain. Okay. So untuk symmetrical triangle ataupun symmetrical expanding triangle ni, lebih susah untuk you guys predict ataupun target nak ke mana lah. Sebab usually dia akan main di dalam ni sampailah mengecil, baru dia break salah satu kawasan. Okay, sama juga dengan yang ni, terlalu besar, lepas tu dia akan cari mana kawasan yang dia boleh break. Okay, kita akan tengok pada resistance ataupun support yang terdekat. Okay, so dua-dua ni tidak ada bullish dengan bearish confirmation. Dia akan kedua-duanya, kita akan pilih mana satu yang kita akan target, mana yang kita akan tahu based on breakout tersebut. Okay, so ni adalah salah sikit lah. Okay, sebab sedikit pattern kan, chart pattern yang you guys kena tahu. Okay, tak perlu hafal semua, kita practice one by one. Cari double top dulu, head and shoulder dulu, cari bullish flag dulu, flag pattern dulu, pendant pattern dulu, tak ada masalah. Kita try untuk empat pattern saja dulu pun dah okay dah sebenarnya. Okay, so ni adalah untuk pattern. Okay, so kita ada continuation dengan reversal pattern. Okay, so untuk continuation patterns, macam saya kata tadi, kita ada triangle pattern, kita ada pendant pattern, kita ada flag pattern. Sama macam tadi, kita ada flag pattern, kita ada pendant pattern dengan kita ada triangle. Okay, ni pun dikirakan lebih kurang triangle pattern juga. Pendant pun lebih kurang juga. Okay, so dia kena ada tiga ni, berbentuk tiga-tiga-tiga ni. Okay, so kalau kita tengok, triangle dia berbentuk segitiga. Okay, pendant pattern dia berbentuk apa, seperti flag. Tetapi kalau kita tengok balik, dia adalah berbentuk mengecil. Okay, dia mengecil. Okay, untuk triangle dia lebih ke atas ataupun ke bawah. Okay, dia punya bentuk dia lebih kurang tetapi lain. Kalau you guys tengok betul-betul, you guys fahamkan dia punya resistance dengan support kat sini. Dia punya, kalau bearish ni, bawah support dia akan level yang sama. Kalau kita tengok bearish ni, dia menaik. Betul tak? Okay, so you guys boleh lebih berhati-hati bila ada dua ni. Okay, you guys akan tahu, okay, ni dia tengah buat apa, dia tengah buat apa. So you guys takkan apa, main entry sahaja dekat satu kawasan tersebut. Okay. Okay, so untuk triangle pattern, kita ada ascending, descending dengan symmetrical. Okay, so ni akan lebih memeningkan kepala you guys. Okay, so untuk descending,
ataupun symmetrical ataupun ascending. So kalau kita tengok dekat sini, okay, descending ni dia lebih membentuk bawah dia lebih stable daripada atas. Okay, so untuk symmetrical dia akan berbentuk betul-betul triangle, atas dengan bawah cucuk satu sama lain. Okay, so untuk ascending ni atas lebih stable daripada bawah ni, dia akan membuat satu uptrend, ataupun di bawah ni dia akan membuat apa, untuk descending dia akan buat downtrend. Okay, dia terbalik je ascending dan descending. Okay, so dia akan ada ni, ni adalah triangle pattern, dia akan ada tiga, descending, symmetrical, ascending triangle. Okay, tak ada masalah, you guys tak perlu hafal semua ni pun tak ada masalah. You guys boleh tengok based on ni pun dah okay dah sebenarnya. Okay, sebab apa? Sebab you guys kena tahu dia punya bentuk tu macam mana dulu, barulah you guys boleh apply di chart masing-masing. Okay, sebab kalau you guys hafal macam mana pun nama dia, kalau you guys tak tahu bentuk dia, dah susah. Okay. Okay, so untuk ascending triangle pattern, okay, based on yang ni tadi, okay, okay, kita tengok dekat sini ascending triangle kat sini ya. Kita ada dua, descending triangle dan ascending triangle. Kita tengok ascending dia atas lebih stable ataupun lebih samalah berbanding bawah. Okay, so kita fokus pada ascending saja dulu. Okay, so kalau ascending ni, apa yang kita tahu, resistance dia kena sama. Memang dia kena sama. Tak kisahlah dia kat body ke, dekat shadow ke, dia mesti ada satu resistance yang kuat kat sini yang dia tak boleh pecah. Okay, sama dengan base. Kalau kita tengok ada satu base, kita ada resistance dengan support yang kuat, betul tak? Tetapi kita tengok untuk ascending pattern ni, dia menaik. Dia bawah support ni dia menaik. Tapi resistance sama. Ha, so you guys dah tahu dah. Okay, ni pattern ni kita bullish punya pattern. So apa yang kita nampak untuk bullish punya pattern, kita tunggu untuk break dekat kawasan ni. Kita punya resistance untuk kita entry. Kita jangan entry dekat bawah di dalam. Sebab apa? Kalau dia tidak break, maksudnya dia tidak siapkan kita punya pattern ascending ni. Okay, kalau dia break di bawah dah susah dah. Okay, kita bagi dia break di atas dulu. Lepas tu once dia break, dia akan retest balik. Bila retest tu adalah waktu yang paling sesuai untuk you guys entry. Okay, bila you guys nak entry, lebih elok pada retest area, bukannya break saja terus masuk. Unless kalau you guys dah tahu market memang 100% menaik, memang dah okay, tak ada masalah kalau floating pun. Okay, so bila ada ascending, bullish ascending triangle ni, ni adalah waktu yang sesuai untuk entry di breakout di resistance. Okay, so bila ada breakout di resistance, for sure akan ada retest. Okay, usually kalau pair-pair yang lain, dia akan lebih slow daripada gold. Kalau gold ada pattern yang ni, lebih berhati-hati. Tapi kalau pair yang lain, tunggu pada apa, retest untuk dapatkan full reward dekat situ. Kita akan target lebih banyak daripada kita punya losses kita kat sini. Okay, so apa yang kita tahu, make sure dia break dulu untuk completekan kita punya pattern tersebut. Okay, setakat ni faham tak untuk ascending triangle pattern ni? So ada any question, ada apa-apa soalan tak? Sebab topik ni dia akan lebih meningkan you guys. Okay, ada soalan ke guys? Clear tak? Okay, kalau tak soalan, kita akan continue lagi. So, semua boleh buat ni. Untuk ascending triangle pattern, buku ni saya akan hantar pada you guys kalau you guys nak, okay? Soalan you. Boleh, boleh. Tak ada masalah. Nak tanya? Boleh, boleh. Kita nak tanda macam ascending ni kan? Mm-hmm. Kita nak tanda tu, macam mana kita nak tanda? Nak guna line chart ke ataupun nak terus tanda, main tanda macam tu? I don't know. Kita akan tengok pada candlestick. Sebab apa? Bila pattern ni lebih baik pada candlestick. Kalau kita tengok dekat line chart, awal-awal tak ada masalah. Lepas tu kita tukar pada candlestick untuk kita tanda support dengan resistance kita. So macam ascending triangle ni, kita kena ada apa? Dia punya uptrend kat sini. Nampak tak support dia uptrend? Betul tak? Ya. Yeah. Okay? So bila kita dah ada kat sini, kita ambil body. So di atas ni pun kita boleh ambil body. Tak ada masalah. Sebab macam gambar yang kita tengok ni, dia ambil pada shadow. Betul tak? So kita ambil pada body pun dah okay dah sebenarnya. Kita dah tahu, okay, ni ada resistance yang kuat dekat kawasan ni. Kawasan ni dia tak boleh nak break lagi. So once dia break, adalah kawasan yang sesuai untuk kita entry.
Okay. So, so better ambil daripada body atau ke shadow? Elok body lah. Body. So untuk apa ascending triangle pattern ni, make sure dia punya candlestick ni pada bawah. Bawah lagi. Bawah lagi. Dia memang naik ke atas. Lepas tu ni adalah continuation punya pattern. Bila continuation ni pattern, dia akan naik lagi. Lepas tu dia akan rehat sebentar, membuat satu pattern apa ascending triangle ni untuk isi minyak dulu. Lepas tu dia akan continue naik lagi. Tu yang kita nak aim untuk dapatkan more reward dekat atas. Macam tu. Faham eh? Okay. So, tu adalah untuk ascending triangle pattern. Okay. So, untuk descending pula, dia terbalik je guys. Okay. Terbalik je. So, resistance adalah sebagai kita punya downtrend. Kita punya support adalah seperti kita punya resistance yang tadi. Dia akan straight sahaja. Okay. Make sure candle adalah daripada atas. Dia buat satu support ataupun apa support yang sangat-sangat kuat di satu kawasan ni, resistance membuat satu apa downtrend. Lepas tu bila breakout saja, kita make sure untuk membuat satu retest dulu, tengok macam harga ni dia buat breakout retest. So selepas ni kita tak tahu apa jadi. Okay, maybe dia turun lagi. So bila dia buat retest ni adalah masa yang sesuai untuk kita entry, ataupun kita boleh entry di sini untuk dapatkan small amount ni. Kita tak tahu, tantah ni chart untuk gold ni pun dah 100 pips maybe. Betul tak? So untuk kita entry, make sure ada break out dekat kawasan support untuk descending triangle pattern. Dia terbalik saja. Okay, untuk daripada ascending. Okay, descending adalah untuk kita fokus untuk sell, ascending adalah untuk kita fokus untuk buy. Okay. 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 So untuk symmetrical triangle pattern, macam saya kata, dia akan ada dua entry yang kita boleh buat lah. Kita kena tunggu. Kita akan ada resistance yang berbentuk macam ni dan support yang berbentuk macam ni. Dia mengecil di satu kawasan. Okay. Ni daripada bawah. Okay. So usually untuk symmetrical triangle, kalau dia datang daripada bawah, dia buat macam ni, normally dia akan naik lagi. So kita akan fokus untuk buy lagi, untuk dia continue naik lagi. So bilakah kita nak entry? Tunggu dia break kita punya resistance. Maybe selepas resistance yang downtrend ni, kita ada resistance yang normal resistance, which is di atas lagi. So kita boleh target ke arah situ pula. Okay. So untuk support ni adalah berbentuk uptrend. Okay. So ni adalah symmetrical triangle pattern, which is you guys kena lebih berhati-hati sebab dia boleh sahaja untuk patah balik ke bawah. Okay. So usually untuk pattern symmetrical triangle pattern ni, you guys kena more berhati-hati, kena tengok history dia. Adakah candle ni datang daripada bawah, adakah datang daripada atas. Okay, kalau dia datang daripada bawah, dia punya percentage untuk continue naik lebih besar. Okay, so tu adalah untuk symmetrical triangle pattern. Okay. Okay, so triangle pattern step by step guide. Okay, so usually untuk triangle pattern step by step guide ni adalah dia kena establish kita punya pattern dulu. Okay, so for example ni adalah triangle pattern yang tadi kita buat symmetrical kan. So datang daripada, maybe daripada bawah, kita tak tunjuk pada full chart kat sini. So make sure kena ada nombor 1, ada nombor 2, ada nombor 3, ada nombor 4, ada nombor 5. Usually saya akan ambil sampai nombor 6 untuk ada breakout. Okay, so bila ada macam ni, barulah complete kita punya pattern tersebut. So usually saya akan ambil sampai nombor 6. So 1, 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini, 5 di sini, baru dia boom. Okay, so usually ada 3 di atas, 3 di bawah pun boleh, ataupun 3 di atas, 2 di bawah pun boleh juga, tak ada masalah. Okay, untuk completekan kita punya pattern tersebut. Kalau dia tak complete, jangan 100% for sure lagi. Itu adalah pattern yang sesuai untuk kita entry buy ataupun sell. Okay, so make sure you guys tahu, kaji betul-betul untuk pattern ni, untuk you guys tahu lebih apa mana yang lebih apa you guys nak target, adakah di dalam ni ataupun di luar pattern tersebut, untuk kita dapatkan more reward dekat situ. Sebab di dalam pattern kita nak target untuk apa, betul tak? Dia bergerak dengan kesikit je, even though kalau 100 pip pun lebih bahaya untuk kita target di dalam ni. Sebab kita
apa, kalau di luar sana kita boleh target lebih besar ataupun lebih lama kita boleh target. Kita boleh buat full swing di luar sana. Okay, di luar pattern tersebut. Okay. Okay, so setakat tu ada soalan untuk triangle pattern. Okay, next adalah pendant pattern. Eh. So pendant pattern ni lebih kurang dengan ascending dengan descending, tapi dia terbalik saja, which is kalau dia daripada bawah naik, dia punya support ni dengan dia punya resistance, dia tidak sama macam ni. Dia bukannya straight macam tu. Okay, dia bukan satu line straight saja. Dia akan berbentuk mengecil di dua-dua belah. Okay, tetapi dia punya apa nama, dia macam kita buat jari kita macam ni lah, okay? Macam ni. Ha, sama je macam ni. Daripada bawah, dia akan buat macam ni, dia akan continue lagi naik atas. Okay? Sama je. Okay? So, untuk pendant pattern ni, kita akan kena tahu yang kita usually dia akan datang dari bawah, naik ke atas, dia akan buat macam ni. Kita akan confirm, okay, ni adalah pendant pattern, bullish pendant pattern. Kita tunggu untuk breakout. Kita akan entry untuk dapatkan berapa, 100 pips ke, 150 pips ke, 50 pips ke. Kita target macam tu. Tak kisahlah candle tu panjang mana pun, kita tunggu make sure breakout. Sebab candle satu panjang ni pun boleh dijadikan fake out sahaja. Okay? Kita kena make sure kan candle ni adalah kita punya breakout sahaja. Okay? So barulah kita entry. Tak perlu kita kelang kabut untuk entry di kawasan, oh nampak dia pecah je terus break. Terus entry. Tak perlu, tak ada masalah. Kalau you guys nak tunggu candle sebelum selepas ni pun tak ada masalah. Candle ketiga ni tengok, dia turun balik kan. So bila turun ni you guys entry buy tu dah dapat dah. Floating sikit je. Okay, dah dapat naik. Okay, lebih berbaloi macam tu. Okay, sebab dia bila dah ada buat kenaikan ni, dia akan cuba untuk patah balik untuk retest even though tak berjaya. Okay. So tu adalah untuk pendant pattern. So untuk flag pattern adalah dia adalah sama. So macam ni kita boleh tengok dia sama je, dia punya apa area dia sama je, straight atas straight bawah. Okay, dia akan ke bawah ataupun ke atas. Okay, so kalau kita tengok, kalau untuk bullish dia kena ke bawah sedikit untuk naik lagi. So kalau untuk bearish dia akan naik ke atas untuk turun lagi ke bawah. Okay, so tu ini adalah untuk pattern flag. Flag ni usually paling banyak adalah paling senang untuk kita tengok. Okay, so usually flag ni seperti seperti uptrend dengan downtrend yang kecil saja. Okay, so lepas tu macam mana kita nak cari pattern-pattern ni di candle kita. Okay, so first thing kita tengok dulu continuation patterns ni dulu. Okay, so usually macam saya akan tengok pada time frame daily saja dulu, sebab di time frame lebih kecil akan ada juga pattern-pattern yang lain. Okay, so kalau boleh rajinkan diri untuk cari semua time frame punya pattern. Okay, kalau you guys nak scalping, cari dekat M15. Tapi apa pun buat dekat apa daily dulu. Okay, so for example. Okay. Nah, saya tukar pair dulu. Tak bolehlah, pair GU eh. So kalau kita tengok dekat sini, kalau kita nak tukar line pun boleh, tak ada masalah. Tapi kita nak confirmkan bagi kena dia punya, kita punya marking tu lebih elok pada excuse me, lebih elok pada candlestick lah. Okay, so macam mana kita nak tengok? Okay, for example kita nak tengok apa dulu? Kita tengok bullish flag pattern ataupun flag pattern untuk bearish saja dulu. Okay, ataupun kita nak tengok bearish double top ke double top double bottom ke head and shoulder ke pendant pattern ke. So you guys kena at least cari apa sedikit demi sedikit lah, cari slow-slow. Okay, so usually untuk daily ni dia lebih susah untuk kita cari lah, which is dia akan buat pattern yang lebih besar, which is ada nama-nama pattern yang lain seperti cup holder. Okay, cup holder ni adalah dia berbentuk seperti macam cawan kita. Okay, so tak apa, tu pattern tu lain kali. So untuk pattern contohnya tadi kita nak cari flag pattern ataupun ascending pattern ataupun
apa lagi? Kita ada falling wedge, pendant pattern, semua tu kita kena make sure practice dulu. Okay, so for example, apa yang kita boleh nampak di kawasan ni. So kita tengok sini, kita ada double bottom. Okay, so double bottom dia tak semestinya terus pecah. Tengok kat kawasan ni, dia boleh buat pecah di sini lah. Okay, dia buat sini. Boom. Okay, ni adalah double bottom. Ni adalah masa entry kita di kawasan ni. Bila retest. Okay, boom, naik ke atas. Okay, so bila double bottom adalah bullish ataupun buy kita punya entry untuk buy. Okay, so bila macam ni kita tengok, okay macam ni dia tengah membuat kenaikan, betul tak? Dia tengah membuat kenaikan. Okay, so dalam ni mesti ada pattern-pattern yang dia buat. Okay, kita tengok pada time frame yang lebih kecil. Sebab ni ada daily. Daily besar sangat. Okay. Daily ni besar sangat. So kalau kita tengok H4 pun masih besar. So kecil sangat. Candle tu sangat-sangat sempit untuk kita buat apa-apa pattern pun. So kalau kita tengok, kalau kita tengok apa macam ni pun dah jadi, dah boleh jadikan kita punya apa? Pattern apa ni? Ah, dah boleh jadikan kita punya bullish flat pattern, betul tak? Tapi dia kecil. Dia tidak ada 1 2 3 4 5 untuk you guys entry, betul tak? So kalau kat sini kita dah nampak dah ni adalah bullish flag kita. Tapi tak boleh nak jadikan kita punya confirmation untuk entry. So kita tengok time frame yang kecil. Mana kita entry marking tadi. Okay. So kita tengok kat H1. So dekat H1 lebih dia punya gap candle tu lebih menarik untuk kita marking. Okay, nampak? So, kita marking. Kita tengok dari sini. Ke sini. Sini. Ke sini. Okay. Kita tukar color bagi lebih nampak. Okay, so tengok. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ataupun 6. Okay, dia yang touch. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6. Terus naik. Okay, mana kita nak entry? Tengok macam saya kata, dia pecah dulu kat sini, sampai sini, dia retest balik. So, bila dia retest adalah masa sesuai untuk kita entry buy. Tengok, terus naik. Terus naik. More than that, dia naik. Okay, so kalau kita tengok dekat bullish pattern ni, apa flag pattern ni, kita tengok dekat sini. Okay, di dalam naik ke atas ni, dia buat lagi pattern lagi. Apa pattern apa ni kalau kita tengok tukar kepada line chart ni, dia tukar pattern apa ni kalau you guys boleh nampak. Okay, okay. So kalau kita tengok kat sini, dia buat satu pattern head and shoulder. Okay, ni adalah kepala dia, left shoulder dengan right shoulder. So bila ada pattern head and shoulder ni, you guys kena lebih berhati-hati. Tetapi dia bukannya fully head and shoulder. Sebab apa? Sebab dia tidak membuat satu tajam macam ni. Okay, kalau head and shoulder, dia akan more than that, dia akan turun. Okay, tapi dia adalah dikirakan turun juga. Sebab apa? Sebab tengok candle dia kat sini. Selepas dia buat head and shoulder, ni adalah area dia, shoulder dia. Ni adalah area untuk dia break. Tengok, dia turun buat sedikit je. Okay, lepas tu dia buat reversal balik, naik ke atas. So sebab tu kena berhati-hati untuk kita entry. Ha? Bagi dia retest, fully retest dulu. Adakah rejection? Kalau dia buat retest di sini untuk rejection, dia akan turun lah. Tapi bila dia complete untuk yang cantik macam ni, memang fully kita boleh terus full swing untuk buy. Okay, lepas tu kita tengok, okay, bila kita buy, kita nampak okey dah ada. Apa lagi kita nampak kat sini? Kita nampak kawasan. Kawasan apa? Kita nampak ni. Pattern apa ni? Candlestick pattern ni. Bullish engulfing. Okay. So, lagi kita ada confirmation untuk buy lagi. So, bagi naik. Kalau dia sampai sini, relax dulu. Selagi kita punya
kita punya apa, cuba kita entry kat sini, selagi dia tak floating terlalu banyak, macam contoh, contoh ni adalah kita punya SL kita, kawasan SL kita. Okay, ni SL kita. So ni adalah kawasan entry kita. Lepas tu, ni adalah profit kita. Nampak tak? You guys boleh nampak, you guys punya based on pattern ni je, you guys boleh dapat more than that untuk profit. So kalau kita calculate, kita punya pips kat sini, daripada sini ke paling atas kat sini, dah dalam 120 pips untuk GU. Okay, GU ni adalah one of the pair yang selalu juga buat pattern-pattern macam ni. Okay, so ini adalah bullish flag pattern. Flag pattern ni memang selalu ada, you guys kena rajin mencari saja. Okay, so untuk harga sekarang ni, cuba tengok dekat mana sekarang ni, adakah dia nak buat pattern. Bagi siap dulu pattern, bagi SOP dia cantik, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, antara dua tu. Okay, bagi dia break, bagi dia retest, barulah kita entry. Tak perlu susah-susah payah untuk you guys entry di dalam ni. Tak perlu. Sebab apa? Kalau you guys entry dalam ni, you guys akan kelam kabut kat sini, betul tak? You guys mesti nak lebih relax untuk entry. Kita tak nak lebih kelam kabut untuk kita dapatkan floating yang lebih besar. For example, you guys nampak kat sini, okay, ni nak naik ni. Okay, kita cuba buat floating lama-lama, floating lama. Tengok you guys close, tengok boom, naik. Dah rugi. Tengok ada pattern, bullish flag pattern pula. Ah, cantik sangat tu. Okay, kita cap marking dekat mana kita nak entry. Cuba kita tengok berapa floating kita kita fikir kat sini, daripada sini. Dari sini ke sini, dalam, kita nak ambil dalam 24 pips ataupun 30 pips, nak cukupkan lah sampai sini. Ah, betul-betul support kita. Okay, so terpulang pada you guys untuk you guys punya entry ni. Sebab apa? Kalau saya tanya saya, make sure ada retest. Kalau tak nak entry, tak nak ada retest, tak ada masalah. Okay, based on your own risk lah. Kalau you guys tak kisah pasal floating tu, then tak ada masalah. Tapi usually kalau you guys tak ada masa untuk retest, boleh je entry. Kadang-kadang kita tak nak tunggu untuk retest, dia akan ambil masa. Betul tak? So, boleh buat by limit ataupun boleh entry terus. Tak ada masalah. Okay, setakat ni faham untuk flag pattern ni guys. Ada apa-apa soalan tak untuk pattern ni? Sebab pattern ni kalau nak cari one by one, memang akan ambil masa yang sangat-sangat lama. You guys kena sendiri mencari untuk homework you guys lah. Kena sendiri mencari untuk pair-pair mana yang you guys trading, untuk mencari semua pattern yang you guys nak tengok. Okay, nak practice. Okay, tak perlu cari semua pun tak apa. Cari 2, 3, 4 pun dah okay dah sebenarnya. At least you guys faham pattern ni untuk apa, pattern ni untuk apa. Sebab pattern ni adalah untuk menolongkan kita untuk dapatkan at least 30% to 40% untuk confirmation kita juga. Okay, setakat ni ada soalan guys? Boleh eh? Lepas ni, you guys make sure you guys nampak pattern ni eh. Okay, so ni adalah untuk flag pattern. Okay, so okay, so kita tengok, kita cuba tengok dekat H1 ni memang selalu ada pattern eh. So kalau kita tengok daily ataupun H4, dia lebih kecil. Bila you guys tengok dekat kecil dan marking semua, kita tengok pada time frame yang lebih kecil untuk cantikkan kita punya pattern. Okay, okay, kita cuba cari lagi. Tengok pattern apa lagi yang kita boleh fokus. Okay, nampak ni ada double bottom tapi naik sedikit saja. Boleh dapatkan at least dalam 30 pips, okey lah, betul tak? Kalau kita nak trade pada H1. Sekejap, ada pair yang saya buat ni. Okay,
Pasal GA. Okay, kalau daily dia buat pattern ni, memang dia akan lebih lama lah untuk test apa-apa. Okay. GA ke? Ke GCAT? Ya, itu. Okay. Okay, so next pula. Okay, so kita tengok dekat kawasan yang sini. Kawasan sini. Okay. Okay, apa yang you guys nampak? Okay. Adakah double top? Adakah head and shoulder? Adakah inverted head and shoulder? Adakah double bottom? Okay. So, macam mana kita nak recognize kita punya head and shoulder? Kita kena ada kepala di atas lah. Dia akan level lebih atas di tengah. Okay, dia tak perlu perfect pun tak ada masalah. Okay, untuk saya SOP dia tak perlu perfect. Kita akan bagi make sure dia buat satu left shoulder di kawasan ni dan right shoulder. Dan ni adalah kepala dia. Okay. So, bila dia buat head shoulder, kita marking dulu. Okay, ni adalah dia punya bahu. Level bahu dia. Lepas tu, kita marking untuk level support kita. Okay. So, bila dia buat left apa head shoulder ni, make sure kita, ni adalah kawasan untuk kita pantau. Dia boleh retest, tengok, dia retest, dia naik balik untuk buat apa dia nak tipu kita. Untuk tak jadi pattern tersebut. Okay. So, ni adalah untuk H4. So, kita akan tunggu lebih lama untuk breakout. Kita entry di kawasan mana? Di kawasan. Kita akan entry di kawasan sini. Okay. Oops. Kita akan entry di kawasan sini. Lebih cantik. Okay. So, ni adalah kawasan entry kita. Ini adalah kawasan entry kita. So kalau kita boleh tengok, ni adalah kita punya reward kita. Ke sini. Sini. Sebab apa ke sini? Kita tarik sini je. Sebab ni adalah ada demand area kat sini. Macam kita belajar minggu lepas. Okay. Ataupun kita nak fully tarik ke bawah pun tak ada masalah sampai sini. Sebab apa? Sebab ni adalah kawasan support kita. Strong support kita. Okay. So kita dah dapat at least dalam berapa pips? Dari sini ke sini adalah area kita untuk reward kita dalam 160 pips ataupun 50 pips di sini. Lepas tu kita punya losses kita ataupun risk kita, kita ambil dalam contohnya dalam sini. Masuk sini dia, dia patah balik je, kita ambil loss kita. Okay, respect kita punya SL kita. Okay, so SL kita, kita akan ambil dalam berapa pips? Dalam 50 pips ke 30 pips dah cukup. Okay, tak perlu banyak-banyak sebab GU ni lebih slow berbanding gold. Tak perlu ambil 100 pips, 200 pips, tak perlu. Okay, kita reward kita, kita ambil lebih banyak. Okay, so ni adalah untuk head and shoulder. Make sure dia perfectkan kita punya pattern. Untuk break kita punya pattern, baru kita entry. Okay, setakat ni you guys faham. Untuk head and shoulder ataupun apa double bottom, flat pattern semua, dia punya SOP dia sama saja guys. Make sure ada dia punya touch dia. Okay, dia kena ada touch untuk resistance dengan support. Dia kena ada touch untuk SOP dia 1, 2, 3, 4, 5 ataupun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, setakat ni faham guys? Ada apa-apa soalan? Got any question guys? So macam sebelah ni kita nampak double top lah. Okay, so kalau kita tengok kat sini dah ada double top. Ni adalah kita punya area untuk kita punya base dia ataupun support kita. So ni adalah kita punya resistance kita. Okay,
So bagi dia break, bagi test, baru kita entry. Okay. So ni adalah kita punya area untuk kita dapatkan profit kita di bawah. Okay. Play yang mana tu Azim? Play lagi. Oh, tak cari sendiri lagi. Memang akan blur. Tak cari sendiri lagi. Sebab benda ni memang pattern candle ni, you guys memang wajib untuk practice untuk cari. Sebab apa? Sebab kalau saya terang macam mana pun, kalau you guys tak cari, memang takkan faham. Memang takkan faham. Memang takkan biasa untuk kita tengok. Kena practice setiap hari untuk cari candlestick punya pattern ni. Candlestick pattern pula, chart pattern ni. Betul tak? So you guys memang kena at least practice. Esok je mula practice. Selama seminggu. Okay, hantar. Setiap hari kalau ada pattern-pattern yang you guys jumpa, hantar kat saya. Hantar PM je. Tak ada masalah. Okay, PM. Saya akan reply untuk tengok. Cantik tak pattern tu? Lepas tu try untuk entry. Ataupun try untuk entry kat demo. Tak ada masalah. Okay, try untuk tengok. Pattern tu jadi tak? Apa yang you guys nak? Okay, so lepas tu, untuk buku ni saya akan hantar di dalam Telegram. Untuk gambar ni pun saya akan hantar di Telegram. So, untuk yang ni, you guys kena wajib tahu di manakah waktu sesuai untuk entry. Okay? Bila masa sesuai untuk entry? So, kalau you guys betul-betul dengar apa saya cakap, bila masa untuk entry? Adakah sebelum breakout? Adakah selepas breakout tu entry? Adakah selepas retest? Breakout, retest, baru entry. Mana satu? Selepas retest. Yes, tu adalah masa yang paling sesuai selepas retest. So kalau kita tengok kat sini, ni adalah dia follow SOP. Macam ni dia tidak follow SOP. Okay? Tapi dia terus ke bawah. So apa yang kita nak tengok? Next candle. So ni H4. Kita cuba tengok pada H1. Okay? Kita tengok candle pada H1. Mana? Kita tengok H1. Kita cari candle yang dah memang cantik untuk breakout. So kita tengok dekat H4 tadi, memang cantik dah. Tapi untuk yang H1 ni, masih di dalam level yang sama tapi ada breakout dah kat sini. Dah ada candle yang jauh daripada candle atas. Dia punya level dia dah cantik. Okay, tidak perlu tunggu lagi. Dah boleh entry sell dah kat situ. Okay, bagi masuk dah dapat dah kita punya target. Kita tak perlu target terlalu jauh ataupun terlalu sikit pun tak ada masalah. Sebab apa? Sebab kita tak nak cari di dalam ni. Dalam pattern tersebut. Kita nak cari pada di luar pattern. Kita nak ambil reward kita di luar pattern. Okay? Setakat ni faham tak guys? Okay? So ni adalah untuk topik chart pattern ya guys. Sebab saya betul-betul minta you guys, apa yang you guys boleh buat adalah practice untuk chart pattern ni. Setiap malam ataupun setiap hari practice. Cari you guys punya pattern. Okay? Cari. Make sure tahu pattern apa yang you guys tengah nampak. Okay? So usually gold pun ada juga buat pattern-pattern tersebut. Okay? Gold pun ada juga yang buat. Okay? So untuk kalau you guys nak trade gold, buat siap-siap pattern-pattern tersebut. Okay? Cari siap-siap. Okay? Cari siap-siap untuk entry. Okay? For example nak entry pada waktu sekarang ni. Then, cari apa yang dia tengah buat sekarang ni. Adakah pattern? Adakah bukan? Okay? So usually gold ni dia langgar je kadang-kadang pattern kita. Okay, sebab tu kita nak cari breakout dekat salah satu pattern untuk kita entry kat situ. Okay, sebab gold sekarang ni memang akan langgar. Sebab apa? Sebab because of news. Okay, because ada perang. So bila ada perang, gold akan naik lah. Sentiasa akan naik. Selagi diorang akan perang ni, selagi itulah kita akan expect bullish sahaja untuk gold ni. Okay, so kita tunggu je dulu. Untuk gold, kalau ikut saya ni memang dah lambat dah sebenarnya untuk kita entry buy. Okay, kalau you guys buy, takut ada floating yang sangat-sangat besar. Okay, apa yang kita nak cari adalah kita nak tunggu dia buat pulunan balik untuk balik ke harga asal balik. Balik-balik kepada harga asal balik yang sebelum ni untuk dia masuk sementara sebelum naik balik. Okay, dia kena ikut SOP juga. Macam mana pun dia akan kena ikut SOP. Okay. Okay, so untuk gold pun ada juga pattern-pattern dia. So macam ni, kita nampak kat kawasan ni adalah untuk daily punya double top. So double top ni adalah one of the pattern yang famous eh. So ni kita punya double top. Okay, boom, terus break, boom jatuh. Okay, ni adalah double top.
Okay, so bila kalau contohnya kita nampak pattern-pattern naik tengah naik macam ni, dalam ni mesti ada pattern. So apa yang you guys kena buat adalah tukar kepada time frame yang lebih kecil untuk mencarinya lah. Okay, setakat ni faham guys? Okay, alhamdulillah. Okay, so tu adalah topik kita untuk chart pattern. Saya harap you guys boleh faham untuk topik kita untuk chart pattern. So untuk candlestick pattern pula guys. Okay, candlestick pattern saya takkan fully tekankan untuk malam ni sebab saya rasa kalau saya tekankan lagi untuk candlestick pattern ni, you guys akan lebih pening lah. Okay, sebab candlestick pattern ni ada banyak juga tapi tak ada masalah. Okay, saya takkan tekankan, saya akan dekatkan topik tu ke kelas minggu depan untuk you guys lebih faham. Practice untuk chart pattern saja dulu. So saya akan tunjuk salah satu chart pattern, apa candlestick pattern sajalah. Okay, salah satu sebelum ni apa yang kita belajar adalah bullish engulfing dan bearish engulfing. So selepas ni kita nak tengok adalah untuk ni lah. Okay, kita tengok untuk candle pattern yang seterusnya yang kita boleh jadikan sebagai daily confirmation kita juga at the same time. Okay, so usually saya akan gunakan untuk shadow, kepanjangan shadow masing-masing punya candle lah. Okay, so kalau kita tengok candle dia berwarna hijau ni, nampak tak? Dia adalah candle bullish tapi body dia sangat-sangat kecil di sini, tapi kan shadow di atas lebih panjang berbanding bawah. So ni adalah confirmation kita untuk sell, which is sell lebih kuat ataupun bearish lebih kuat berbanding bullish dekat sini. So next candle terus bearish, terus jatuh. Okay, so bila jatuh macam ni, ni adalah satu, ada nama juga pattern candle ni, 1, 2, 3 ni, untuk continue lagi jatuh. Tapi tak ada masalah, tu kita akan continue belajar untuk next candle and next class. So apa yang you guys boleh tengok lepas ni adalah kepanjangan shadow. Kalau candle tu bawah, shadow lebih panjang, bawah dia lebih panjang, maksudnya bullish akan take over selepas tu. Ataupun kalau panjang atas lebih panjang, bearish akan take over selepas tu. Tapi at same time, tengok pada candlestick di time frame yang kecil. Okay, jangan tengok di daily saja sebab daily besar. Kita tengok di time frame yang lebih kecil juga untuk kita entry. Okay, sebab kita nak tengok 2-3 candle untuk confirmation bearish ataupun bullish tu. Bukan 1-2-3 candle, apa, bukan satu candle saja. Sebab kalau satu candle je, bukan 100% tepat lagi. Okay, so setakat ni faham tak guys? Boleh tak? Ke memang pening kepala ni? Azim mungkin ya? Okay. So, untuk kelas malam ni, jika tak ada apa-apa soalan, kita sampai sini saja dulu untuk topik kita malam ni. Saya akan continue pada minggu depan untuk topik pattern candlestick pula, sebab pattern candlestick ni saya silap pula nak campur kan, so takut you guys pening. So you guys practice dulu, make sure marking pada you guys punya chart-chart, cari dulu pattern tu, cari dekat M30, H1, H4, daily, M15, tak ada masalah, cari je dulu. Okay, tengok pada satu persatu. Saya akan hantar gambar ni dengan kita punya buku ni. Okay, untuk chart pattern kita ada dalam bahasa Melayu juga. Saya akan hantar dua jenis lah. Ada yang bahasa Melayu, ada yang bahasa English. So you guys boleh baca dulu, make sure yakinkan diri untuk mencari chart pattern untuk menggunakan confirmation tersebut untuk masa akan datang. Okay, boleh ke guys? Boleh ke untuk onboard minggu ni? Okay, alhamdulillah guys. So yang lain okay ke? Saya Ben Azim, Syarizan, Cik Mamu, Cik Kamal. Okay je. Okay, alhamdulillah Cik Mamu. Okay, so untuk malam ni kita akan habis kelas kita sampai sini saja dulu. Saya harap you guys boleh cuba buat setiap hari benda ni. Hantar dekat saya, jangan malu-malu. Okay, so thank you so much untuk dapat join pada sesi kita malam ni. InsyaAllah kalau minggu ni saya ada masa free lagi, saya akan buat satu kelas lagi lah untuk candlestick pattern juga. Tapi kalau tak sempat, kita akan buat pada Isnin depan lah. Okay, thank you so much guys. Harap ilmu kita, ilmu saya untuk malam ni dapat membantu you guys untuk fahamkan lebih chart pattern ni. Thank you so much dan Assalamualaikum dan selamat malam guys.